Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober itu hari apa? Sekjen menjadi Sumpah Pemuda. Tanggal 28 Oktober itu coba sampaikan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku pertumbuhan darah yang satu, yaitu Indonesia. Kami pemuda dan pemudi Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung negara persati, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Apa isi dari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda isinya adalah mengenal zaman-zaman dulu. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Maknai dengan cara mengikuti upacara bendera dan belajar dengan giat. Udah. Yaitu dengan belajar yang giat, mengikuti upacara bendera, dan menghargai produk dari negeri sendiri. Seperti upacara bendera, dan melakukan kegiatan-kegiatan dengan negara yang lainnya. Yang kayak nilai-nilai Sumpah Pemuda tuh, kita tuh harus mengikutinya gitu sebagai pemuda dan pemudi dari Indonesia. Pesan buat teman-temannya, teman-teman yang lain tuh harus juga meniru sifat seperti pahlawan, semangat, membara gitu loh. Dan juga jaga sekolah ini biar makin maju gitu, dan semakin berprestasi. Sebagai generasi muda, anak-anak ya, siswa semuanya, Bapak harapkan bisa menjadi penerus daripada cita-cita perjuangan para pendahulu, para pemuda yang telah dengan gagah berani berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Tugas anak-anak selanjutnya, para siswa, adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Agar semangat kepahlawanan yang sudah dicontohkan oleh para pemuda yang sudah menyampaikan ikrar persatuan dan kesatuan tanggal 28 Oktober 1928 itu bisa dijadikan sebagai cambuk dan inspirasi bagi upaya memajukan bangsa dan negara. Jadi Bapak berharap para siswa, anak-anak muda ke depan ini bisa mencontoh peran daripada para pendahulu kalian, para pemuda yang telah membuktikan dharma baktinya kepada bangsa dan negara.